Tapi suaranya kencengan dikit ya. Jadi begini, saya akan terangkan. Dia meninggalkan rumah saya itu tanggal 1 September malam. Ya, saya ulangi sekali lagi bahwa dia meninggalkan rumah saya tanggal 1 September malam. Oke. Kemudian dia membawa seluruh pakaian-pakaian. Setelah itu kita sudah tidak serumah per tanggal 1 September. Oke. Kemudian dia ada WA saya, SMS saya, sebelum WA saya diblokir sama dia, nomor HP saya diblokir sama dia, dia ada WA, tolong bawakan sisa pakaian dia yang ada di rumah atau dikirimkan ke tempat dia. Kalau saya masih gak mau mengirimkan via dosen atau via apa gitu, saya datang ke Depok, ke rumah dia di Depok tanggal 6 September ya. Ada juga videonya, saya videoin ya, waktu saya ke sana ada videonya. Ya. Dan dia minta cerai sama saya. Sebelum itu dia udah lama minta cerai sama saya, minta berpisah sama saya, ya. Nah, tanggal 6 September itu kami berdua aja gitu ya. Memang enggak ada saksi waktu itu. Dia minta talak sama saya, saya bilang saya talak. Kalau itu memang permintaan kamu berulang-ulang kan. Dan kalau itu memang jalan yang kamu pilih, yang bisa membuat hati kamu senang, sudah kita bisa sampai sini. Itu tanggal 6 September di rumah dia di Depok. Berarti kita sudah pisah. Ya. Ada kelima talak tidak Abi waktu itu? Kelima cerai. Kelima cerai. Kelima cerai. Bukan talak ya? Abi tadi di pasar BMW dia bilang kalau dia katanya Abi nggak mau cerai dia. Bapak. Saya nggak tahu ya, dia bilang begitu ya. Cuma saya di hadapan dia pada tanggal 6 itu, saya sudah punya tentang talak ke dia. Menceraikan dia tanggal 6 September. Ya. Tapi udah. Itu alasannya sendiri apa sebenarnya? Pertama, ya mungkin sudah tidak ada kecocokan. Kedua, dia memang kekeh minta diceraikan. Gitu ya. Nah,